Penyerang Timnas Indonesia, Ramadhan Sananta, menyalip duo Timnas Brasil, Neymar dan Rodrigo untuk menjadi top skorer kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Sananta berhasil mencetak 3 gol di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026, menyamai perolehan ujung tombak Timnas Indonesia lainnya, Dimas Derajat. Striker Persis Solo itu membuat 1 gol ketika Timnas Indonesia membabat Brunei Darussalam 6-0 dalam leg kedua putaran pertama kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia di Hasanal Bolkiah National Stadium, Bandar Seri Begawan, Selasa 17 Oktober 2023. Bermain di babak kedua untuk menggantikan Dendi Sulistiawan pada menit ke-61, Sananta membobol gawang Brunei Darussalam pada menit ke-82. Sebelumnya, Sananta mengukir 2 gol tatkala Timnas Indonesia menghabisi Brunei Darussalam 6-0 dalam leg ke-1 putaran pertama kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno ISU GBK, Jakarta Pusat, pada 12 Oktober tahun 2023. Sementara itu, 2 personel Timnas Indonesia menjadi pemain tersubur kedua kualifikasi Piala Dunia tahun 2026, keduanya adalah Hoki Caraka dan Rizky Ridjol. Hoki dan Rizky Ridjol sama-sama membukukan 2 gol, sama seperti Neymar, Rodrigo, Nicolas de la Cruz dari Uruguay, hingga Felix Torres dari Kolombia. Kemenangan agregat 12-0 atas Brunei Darussalam membuat Timnas Indonesia melaju ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia dan tergabung di Grup F. Di Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia, Timnas Indonesia bakal satu grup dengan Timnas Irak, Timnas Vietnam, dan Timnas Filipina. Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan digelar pada 16 November tahun 2023 sampai 11 Juni tahun 2024 dengan setiap tim bertanding 6 kali lewat format kandang dan tandang. Daftar top skorer sementara kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Dimas Derajat, Ramadhan Sananta Timnas Indonesia masing-masing mencetak 3 gol. Neymar dan Rodrigo dari Brasil, Yue Xing dari Hinese Taipei, Felix Torres dari Kolombia, Michael Udubuluzor dari Hong Kong, Loin Moong dari Myanmar, Nicolas de la Cruz dari Uruguay, Hoki Caraka, dan Rizky Ridjol dari Indonesia masing-masing mencetak 2 gol.